Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mau berbagi pengalaman ya, Bos. Ini HP Vivo Y95. Dengan warna Aurora Red. Gampangnya warna merah atau abang. Ini dashboardnya. Sorry bos, videonya kurang ini. Nah, ini ya Aurora Red. Saya ceritakan di sini, HP saya ini divonis kena IC CPU. Gampangnya kena mesinnya dan dipatok harga Rp425.000. Dan juga ganti kaca ini, kaca LCD ini ganti 175 saya. Jadi total ganti alat dan biaya servis Rp600.000, nggak masalah ya. Tapi yang jadi masalah ini nggak sesuai ya isinya. RAM 4 GB, ROM-nya 32 GB. Tapi sudah selesai saya ambil, saya cek kok ternyata RAM jadi 2 GB sama ROM-nya 16 GB. Gak masalah kalau IMEI-nya, emang kan mesin udah diganti ya, gak masalah, yang penting bisa dipakai normal buat saya. Saya cari kartu referensi dari HP atau kartu garansi, ada keterangannya biar lebih jelas. Sorry bos ya, videonya buram. Nah. Ini Vivo 1807. RAM 4 GB, RAM 32 GB. Oke. Saya cek ya di HP-nya ya. Nah, ini. Bawahnya Vivo 1807 jadi 1817 ya. Nah, RAM-nya ini 2 GB. Dari itu tentang ponsel RAM. RAM 2 GB, RAM-nya 16 GB. Ini yang jadi masalah ini. Saya mau konfirmasi ke tukang servisnya mana alasannya. Jadi buat bos-bosku yang lain, supaya lebih berhati-hati ya kalau umpama merasa sapi. Tapi ini cuma sebagian saja oknum-oknum ya, tidak semuanya tukang servis. Ini cuma secuil tempat atau tukang servis yang nakal. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat buat bos-bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.